ada satu kata atau ya katakanlah ini sebuah pertanyaan, haruskah seorang profesional fotografer menggunakan full frame atau medium format? Oke, begini. Saya akan coba menceritakan kronologis daripada perubahan dari analog ke digital agar supaya sahabat-sahabat semua bisa paham ya. Bahwa sebelum digital diproklamirkan ya, sistem ini diproklamirkan, dulu kita menggunakan atau semua kamera itu menggunakan analog atau film ya. Nah, pada saat menggunakan film, jelas format film itu ada berbagai size. Ada format kecil ya, atau clean build atau 135 mili, biasanya orang bilang ya kecil ya, yang panjang biasanya isinya 36. Dan yang kedua adalah medium format. Medium itu biasanya ukurannya 6x6 cm dan biasanya filmnya isinya 12 ya. Ya. Dan itu biasanya dengan kamera juga medium format. Dan yang berikutnya adalah large format. Apa itu large format? Large format adalah film yang sheet bentuknya satu-satu. Ada dua ya. Ada 45 inch, 45 inch itu berarti 13 x 18 cm segini kira-kira ya. Sama 8 x 10 inch, 8-10 inch ya. Jadi 20 x 25 cm gede. Kalau kita menggunakan yang 20 inch, yang 8 inch, itu kameranya kotaknya sebesar ini, gede sekali. Di Indonesia paling cuma ada 1, 2, 3. Saya, kalau yang 4-5 inch, itu banyak dulu menggunakan. Sedangkan saya menggunakan 3 macam itu. Saya pakai small format, ya, atau clean build, ya, atau 135, medium format, dan large format. Ketiga inilah yang saya juga gunakan, tapi biasanya large format itu lebih banyak digunakan untuk motret produk still life ya, karena harus pakai tripod yang besar ya, karena kayak akordeon tuh bentuknya ya. Biasanya kalau seorang fashion photographer bisa saja menggunakan itu. Dan saya juga kadang-kadang dulu memotret model menggunakan kamera large format. Memang agak susah sih cara penggunanya, tapi kalau udah terbiasa nggak ada masalah. Nah, lebih banyak yang untuk komersil itu lebih ke medium format. Ya. Jarang sekali menggunakan small format atau clean build atau 135. Nah, begitu film ini berubah menjadi digital, nah, disinilah sebetulnya, walaupun prinsipnya sama ya, jadi antara digital dengan analog itu yang membedakan adalah sistemnya saja, ya. Jadi dari formatnya yang membedakan dari film masuk ke SD card, ya. Tapi sebetulnya sistemnya itu hampir sama, cuman bedanya. Kalau dulu ada sebuah proses dari image masuk ke lensa, masuk ke mirror, diproses apa, masuk ke film, baru filmnya diproses. Sedangkan ini dia masuk dari mirror langsung ke sistem digitalnya. Tapi dengan mirrorless itu langsung udah nggak melalui, tidak melalui lagi kaca lagi, makanya mirrorless ini sebetulnya era yang terbaru dari sistem digital. Nah, di sini sebetulnya pada saat masuk ke digital system, sebetulnya yang kita bicarakan adalah sebuah sistem teknologi. Teknologi baik itu sensor maupun prosesornya. Sebetulnya secara logika size itu sudah tidak ini, sudah
menurut saya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena walaupun kita tidak menggunakan full frame, katakanlah kan selain full frame itu ada dua macam lagi, APS-C ya, yang kira-kira 2/3 besarnya dari full frame, sama micro four thirds atau separohnya. Nah, di sini sebetulnya saya sangat meyakini bahwa format itu sudah tidak penting lagi seperti dulu kayak kita main film. Nah, di sini sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sebuah prosesor daripada kamera digital itu mumpuni, baik atau tidak, itu saja. Karena saya sendiri sejak dulu di digital rubah, saya pakai DSLR. DSLR-nya saya pakai full frame. Tapi begitu saya ganti ke mirrorless, saya sudah tidak pernah mikir lagi bahwa saya menggunakan medium format atau full frame. Pertanyaannya kenapa? Kalau saya menggunakan medium format, berat lagi seperti kayak dulu lagi gitu. Sedangkan menggunakan full frame juga kadang-kadang terbentur dengan size kamera, ya pasti akan lebih besar dibanding dengan kalau kita menggunakan yang bukan full frame. Dan saya sangat meyakini bahwa di era digital ini yang terpenting adalah sistem daripada sensor dan prosesornya. Kalau itu bagus, pasti hasilnya akan bagus. Selain juga lensa jelas ya. Kalau lensa jelas kualitas optiknya yang kita bicarakan. Jadi buat saya seorang profesional dan sudah menggulutin puluhan tahun, saya juga meyakini bahwa buat saya full frame dan medium format tidak penting lagi. Tapi kalau kita mau pengen punya full frame untuk keyakinan, ya boleh-boleh saja. Enggak ada masalah. Kita pengen full frame, ya boleh-boleh saja. Enggak ada masalah. Tapi kalau dibilang penting enggak, buat saya tidak penting lagi. Karena sekali lagi, bahwa di dalam pemahaman digital, itu kita harus berpikir bahwa sistem di dalam prosesor dan sensor itu justru yang membuat bagaimana hasil foto itu akan lebih baik, akan terlihat baik, dan kita bisa menggunakan itu dengan cukup puas. Tapi sekali lagi bahwa itu semuanya adalah hanya alat, karena seorang fotografer sekali lagi harus selalu belajar mengenai cahaya. Oke, terima kasih.